Beginilah keseruan warga RW 16 Kelurahan Bunurejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jika biasanya masyarakat menggelar lomba panjat pinang yang cukup tinggi, warga menggantinya dengan pohon pisang. Meski hanya kurang lebih 3 meter, namun peserta kesulitan menaklukkan pohon pisang ini. Tak sedikit peserta yang tergelincir saat memanjat pohon pisang yang sangat licin. Terlebih di bawah pohon pisang terdapat kubangan lumpur. Dalam perlombaan ini, setiap tim dengan anggota 3 orang harus bisa mengambil hadiah dengan batas waktu 3 menit saja. Ketua Panitia Lulua Wardah mengatakan di dalam kotak rokok yang tergantung terdapat hadiah uang tunai, mulai Rp2.000 hingga Rp100.000. Dan peserta yang bisa mencabut bendera di puncak akan mendapatkan uang tunai Rp500.000. Dari tahun kemarin itu kan sempat ada COVID ya, itu tidak banyak lomba dan kita butuh lomba yang bisa memeriahkan kampung. Jadi lomba panjat pisang ini atau kami menyebutnya gedebok perjuangan, itu kami khususkan untuk semua kalangan, tidak dari semua RT, jadi tidak per RT, jadi semua RT bisa ikut. Salah satu warga, Hartono, yang ikut perlombaan menyebut cukup kesulitan memanjat pohon pisang karena sangat licin. Namun setelah percobaan kedua, dirinya bersama tim berhasil mendapatkan hadiah. Ini percobaan keberapa, Mas? Ini kedua. Kedua. Baru berhasil. Yang pertama nggak berhasil. Nggak berhasil. Wah, sangat licin sekali. Sangat licin sekali. Tadi dapat nggak, Mas? Dapat. Berapa? 5. 5. Baik peserta maupun panitia mengaku dalam perlombaan ini hadiah bukan tujuan utama mereka. Karena bagi warga, kerukunan dan kekompakan antar warga menjadi hal yang harus dijaga di momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dari Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.